Makpok yang berhutang dengan anak-anak, adakah dikira berdosa? Dan dibicarakan juga di akhirat, anak-anak yang jenis berkira seperti ini. Dia hutang ni semua benda kita wajib bayar. Nah, ha? Semua benda kita wajib bayar. Kita hutang bini kita wajib bayar, bini hutang laki wajib bayar, ayah hutang anak wajib bayar, anak hutang ayah wajib bayar. Tapi ada pula yang keistimewaannya lain. Contoh dalam bab hudud. Ha, hudud dia ada keringanan. Okey. Ayah curi duit anak 1 juta. Contoh. Nah, ditangkaplah. Anak buat report. Cara-cara salah ayah. Tidak dikenakan hukum hudud. Tapi kalau yang mencuri itu bukan ayah dia, kena hukum hudud. Faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Kenapa ayah tidak dikenakan hukum hudud? Tengok dalam bab hudud potong tangan, mencuri harta orang lain. Dia kata syarat potong tangan, hendaklah pencuri itu bukan walid, bukan bapa kepada yang dicuri. Kalau ayah curi harta anak, haram, tapi tidak dipotong tangan. Dihukum takzir saja. Anak curi harta mak, tidak dipotong tangan. Hukum takzir. Takzir ni hukum yang ringan daripada hudud. Hudud potong tangan, takzir ni penjara. Okey? Kenapa tidak potong tangan anak curi harta ayah, ayah curi harta anak? Kerana mereka saling mewarisi harta. Nah, bila pencuri mencuri harta yang dia boleh warisi, hukumnya berlaku tasyabuh kesamaran dalam pemilikan. Maka tidak kena potong tangan bila ada syubhah. Jelas tak ni? Ha, ini begitu juga dalam bab lain-lain. Ada yang hukumnya sama macam orang lain. Dalam bab berhutang sama. Cuma nasihat kita kalau ibu bapa berhutang, halalkanlah. Kalau dia bayar tak ada duit nak bayar, kalau ada duit nak bayar, sunat kita halalkan, harus kita terima. Ayah kita hutang kita 1,000, ayah kita orang ada duit, kita pun orang ada duit. Ayah kita nak bayar, sunat kita kata halal ayah, tak payah bayar lah. Tapi kalau kita terima juga ayah bayar hutang, hukumnya harus. Faham? Tapi bila kita senang, yang hutang itu bapak kita orang susah atau adik-adik kita, kita halalkan. Jangan kira. Ramah di antara kita. Allah bagi senang dia, adik-adik pinjam duit, pergi minta. Faham? Kita 3,000 sebulan masuk gaji. Adik kita orang susah. Duduk di nunu, duduk takik, duduk di apa benda, batu rakit, duduk pemarang, orang susah. Pinjam BT 100 riyal, minta atau rasak. Dah bila nak ayah? Mana? Dah dia, adikku. Dah mu abang. La ilaha illallah, adikmu. Rasa minta. Ha. Dia bayar, tak pergi tengok. Kalau mu banyak BT, kata halal. Kalau mu tak ada BT, terima. Tahu tak? Bila lagi orang nak tupang kita? Ha. Mu sekor senang, mu sokor sedap, mu nak pergi bini je. Tak? Biarlah kita senang, anak-beranak kita boleh tupang. Baru orang orang panggil, manusia. Ni pergi mitok. Ha. Kakak pinjam satu yang mitok, pergi rumah kakak. Ha. Warna pakar senyap ke pakar warna? Padahal nak beranak dia. Pada apak dara dia. Betul tak? Jadi bila kita halalkan anak-anak kita yang susah tadi, Allah tambah rezeki kita. Betul tak? Ha, dah. Kau senang kita. Haa.